Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan mereview ya, bermain aplikasi ORG 2022 ini dengan sound system ya, Bluetooth. Nah di sini. Nah sebelum kita lanjut ya, jika kalian tidak suka dengan video saya tekankan lagi, silahkan di skip saja. Tidak usah ditonton lalu ujung-ujungnya berkata-kata yang tidak enak ya. Oke, lanjut. Kali ini saya akan mengkonekannya dulu ya dengan Bluetooth di sini. Bluetooth mode. Nah, sudah terdengar Bluetooth mode. Nah, kita masuk Bluetooth. Sudah di sini sudah terhubung ya, terhubung untuk media. Nah, kita kembali lagi dan kita coba pencet dulu ya di sini. Nah, seperti itu sudah tersambung ya. Coba dekatkan. Nah, oke. Di sini langsung saja saya akan memainkan sebuah lagu ya di sini. Kita nyuruh teman dulu untuk ngerekam karena ya satunya megang HP susah ya. Nih, Bros, rekam, Bros. Miring, Bros. Nah, Raiko jadi rekam, Bros. Angel. Oke, langsung saja kita memainkan sebuah lagu. Apakah The Light? Coba ya. Ya, bisa sambil didekatkan kameranya. Ntar lagi serius ya, serius. Bisa terlihat ya, tidaklah delay. Kita coba untuk memainkan lagu lain ya di sini. Jangan cuma ini saja. Nah, ini bisa buat sambil nyanyi ya di sini ya. Kalau kena klaim hak cipta ya tak potong ya, terpaksa. Bisa terdengar ya, tidaklah delay, bisa untuk karaokean. Jos sekali pak, kita untuk terakhir kali kita memainkan satu lagu lagi ya, yang agak panjangan dikit ya, semoga saja tidak terkena klaim hak cipta. Jika terkena ya terpaksa saya potong karena tujuannya tidak membuat cover ya. Kalau cover pun nggak masalah. Oke, okay?
dekatkan ya, coba. Biar kelihatan ya suaranya bersumber dari ini, sound ini. Ntar fokus dulu, main dulu. Ya, sangat mudah sekali ya. Untuk yang paling terakhir ini, untuk penutupan ya, kita bisa coba untuk memainkan aplikasi lain ya. Kita coba untuk memainkan rel kendang ya, kendang yang suka memain kendang ya. Ini worth it ini, kita coba ya. Buka dulu aplikasinya, aplikasi rel kendang. Jika kalian belum download, berarti kalian tidak pencinta kendang. Nah, di sini kita buka aplikasi rel kendangnya. Saya akan menyontohkan untuk yang ketipung ya di sini. Oke. Nah. Oke, sekian dari saya, ini hanya sekedar review saja ya. Ini tidaklah tutorial di sini, hanya sekedar review, perlu diingat. Dan ini pun belum begitu sempurna ya, masih sering gagal ini kalau diputuskan bluetoothnya. Ini kadang berhasil kadang tidak, saya juga bingung ini. Saya masih dalam tahap uji coba ini, saya mereview saja. Dan perlu diingat, ini tidaklah membuat seperti ini tidaklah gratis ya. Ini memerlukan biaya. Jika saya share tutorial sekarang ya, yang gratis aja kemarin, tutorial yang VIP yang gratis, yang gagal aja komplain lah, ngata-ngatain lah, saya belum siap mental bos. Apalagi ini nggak gratis ya, ini kita perlu modal. Jadi yang kita ubah itu dalamnya ya, jadi yang kita setting-setting itu bluetoothnya ya, bukan ORG-nya yang kita setting di sini. Jadi perlu diingat, jika kalian hanya menyetting-setting ORG-nya saja, tetapi bluetoothnya masih bawaan, ya belum disetting-setting ya, mau sampai kapan pun ya tetap delay ya. Karena dari dulu bluetooth seperti ini ya delay. Sekian dari saya. Wassalam.